Kali ini kita akan berbagi tentang cara memasang seal hidrolik silinder. Ada dua seal. Ini yang bekas. Ini yang bekas ya. Dan ini yang baru. Jadi yang pertama kita mulai dulu untuk masang seal pada bagian tutup silinder ya. Ini dia. Kita bersihkan terlebih dahulu. Hasil untuk bagian dalam, yang bagian ininya untuk ke arah ke dalam, arah ke gerak atau silinder. Ini baru keluar, ini rata jadinya seperti ini. Ring dekat, ring dekatnya akan kita pasang di sebelah sini. Ini dipotong. Nah, hasilnya seperti ini. Ini O-ring, ini ring dekat. Ini ada lagi O-ringnya. Bagian seal dalamnya ini sudah kita pasang. Bagian silabu, silabunya ini pakai plat. Ini untuk silabu bagian luar, ini untuk bagian dalam. Ada teko, Pak. Teko apa itu yang teko untuk masak air? Jadi itu mau bikin minum dingin. Iyalah, mau enggak? Cuma baru pulang dari luar kota. Masak asalnya sedap kali tu. Pergi bang. Thank you.
Mau dong. Kemarin tuh ada tiko bang. Tiko siapa kemarin tuh? Gak tau. Gimana? Di mes itu ada tiko gak? Ada, orang itu ada. Jadi pemasangan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Bagi rata ini ke dalam, ini yang bagian ini ke luar sini, tinggal balik. Ya. Ini sama, ini begini, ini begini. Jadi nanti kita akan pasang. Ini sudah siap kita pasang ini. Ya, ini lah selesai gue.
Gelondong-gelondong itu jauh. Ya kan? Ada lubangnya kok, sumbik masuk tanahnya kok. Ya rombak lah kan. Tapi kalau berangkat begini aja lihat ya, kedemui ya. Oh iya iya iya. Gua aja. Terima kasih telah menonton video ini. Jika suka, silakan like dan share. Dan berikan juga komentar teman-teman di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.